Idim misalnya Abu Jahal. Dia nau ya subun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimma Abu Jahal selam bae medi Mekah kusi Nabi sekur ejak goce, sekur e pemalu, sekur e betodus, kemo ringa. Dabun Abdurrahman bin Auf. Ar. Setekir ajar, seekede dengin pasukunna. E damping maksud ejagaban pasukunna arwa Abu Jahal. Ar-ridha an Abi Bakr wa an Umar wa an disor kalaben sejarah ringkat pematur hati keterjadian perang perang Badr kadinto Allah Subhanahu wa taala nampaki pamburumpan mukjizat ikandi ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibun sebari Mukasah bin Mihson kanto aperang sampai pedang tokel ngalak pedang boleh tokel boleh ngalak pedang boleh tokel sampai tak ada sekebai pedang akhirnya buruh dengan ajaran Rasulullah SAW hale atau tak papan korma atau berancan papan korma untuk ibaratnya kita ajaran Rasulullah SAW bermato bahwa pedang bulan pun tak ada kapi guste tokel situ aja se ekebai nangkes dari petokol namuso. Akhir gusti Nabi mutut papan korma nika ben neku ben musab dekau papan korma akhirnya papan korma segi puru teti pedang se lancung tajem ben pedang segi puru sampai dari papan korma teti pedang nika sampai terus berada sampai zaman hilafan Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Sebenarnya juga ainu kota aja makrif pada Sayyidina kota aja. Sayyidina Qutadah waktu perang kening tahun yang kening pasar tahun yang kening kening tompek sarang musuh mak repot ini gak keluar bening rokun cekak keluar akhirnya pontut saya mak repot ini burka dengan ajaran Rasulullah SAW matur ya Rasulullah ini gak mak repot bula keluar aja po serangan dari musuh abdina menarat saya pernah mengkelabun mak repot si loka ini gak akhirnya si Nabi mak repot ini gak copai pas sahabat boleh hal itu ti ma'rifat si paling gendeng bahkan Sayyidina engkau kota ada bagi engkau tak tahu kema ma'rifat si ecope Rasulullah SAW kecuali engkau tahu waktu ma'rifat situ mesake anandaki bahwa ma'rifat si dari ajaran Rasulullah SAW tak pernah sakit bahkan teti ma'rifat paling purse paling terak ketimbang ma'rifat si sebelumnya sebenarnya juga Sayyidina Mu'ad Sayyidina Mu'ad nika waktu peperangan dadi waktu peperangan dadi bener nak kanak ketelo Mu'ad Mu'awid pas Ibnu Jamuh Mu'ad Mu'awid Ibnu Jamuh ketelo ni kena ngono mor napa beto belas ale mo belas nika waktu peperangan dadi nika Sayyidina Abdurrahman bin Auf nika sahabat muda telo nika matur ka Abdurrahman ya am paman aina Abu Jahal ini misalnya Abu Jahal di anau ya subun Nabi sallallahu alaihi wasallam dimma Abu Jahal selam bae medi Mekah kusi Nabi sekur ejak goce sekur pemalu sekur betodus kemo ringa dabun Abdurrahman bin Auf ar setekir ajar seekede dengin pasukunna damping maksud ejagaban pasukunna arwa Abu Jahal dalam mencantumun Abdurrahman bin Auf engko sampun ngebele kanak-kanak sekatelo sahabat Ansor nih kan sahabat ahli Madinah sampun ngetawen nika karena yatin itaman hubun Nabi itaman cinta kusegi Nabi SAW nak nak ngudah bilang bulan 6 bulan nak ngudah sampun bingkoy kebelah arwah Abu Jahal sekitar lo nika tak kini nang pahala sung terjun setajun benku dan burka pahala loncak langsung dari Abu Jahal itapal kuda nika jaga ben anak buan loncak setajun nika mu'ad nika nukil betis sama nak napa nyaman meteng betis Abu Jahal sampuna nukil betis Abu Jahal pangki ben putrana Ikrimah bin Abi Jahal apa yang terban Ikrimah ki kafir nih kan tang bapak peteng akhirnya muat nih ke peteng ben Abu Jahal ben Ikrimah bin Abi Jahal peteng tahan dengan nih ke tokel kerokun akar kole mak jadi tokel keng cekap kole nengin ngelentor akhirnya temun muat engkau waktu jadi perang melarat tang tanang ni agang gugus engko akhir tanang tete pah piano apa nyaman engki san misan putus sekali tete pah tokel sekali mari dia nikah berkah keajaiban Rasulullah SAW apa kita tanang segi buru se pegel ni nikah hadis soh ya nikah matulia Rasulullah nikah tanang bula kening peteng akhir musim ni pada
campur boleh, tetap sehat boleh. Nika Gusti Allah Subhanahu wa taala akan perang Badar ni kebanyak mukjizat-mukjizat saya tanpa akhir sareng ajuan Allah Subhanahu wa taala melalui Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak mukjizat luar biasa terjadi ini kan. Akhirnya tetap sehat boleh, burka boleh, alaban boleh melawan musuh-musuh orang-orang Islam, orang-orang kafir Quraisy. Lah waktu ni peperangan luar biasa ni nganam dari subuh, mari salat subuh, nganam sampai duhur. Le waktu duhur ni ke Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam saya doa saya luar biasa Allah Subhanahu wa taala munajat Allah waktu nikah meturun ayat luar biasa di antara ayat pertama Allah Subhanahu wa taala ada bagi ittastaghithuna rabbakum fastajab lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Muhammad engati bin waktu minta tolong tibin gapi. Ini ketemuan ulama, waktu minta tolong tibin kapi, tidak ke pengiran tibin kapi. Tapi suak kusingi Nabi, dan para sahabat, amunajat luar biasa, Arab apa pak, turun ayat ini kah. Ketemuan ulama, waktu perang Badar ini kah, orang-orang kafir Quraisy ini kah salah sebu, ki oleh bantuan boleh. Ki umat kancan boleh, orang pada kafirnya, nolengi musyrikin. Sehingga sahabat tambah terkerja. Pak waktu nikah, setan, bukan anak buwan, waktu itu saja. Apa nyaman gernegrin juga nurah perang malah benar orang-orang Islam mata saja ngegentar lah waktu ini kesuapun pun kusini Nabi sallallahu alaihi wasallam doa luar biasa mangkan Allah taala ingat ibn Muhammad ittastaghithuna waktu minta tolong tibin kapi rabbakum ndak kapangelan tibin kapi Allah fastajab lakum mak pas nyampetrin Allah ndak tibin kapi apa sampai tenak ani seorang kuno sengko tabun gus Allah mumidukum apa yang kekuatan tak ketibin kapi bi alfin kelaban sebu minal malaikah dari pangperempan malaikat murdifin mutatabiin hale berturut-turut gentian waktu perang Nabi dahsyat luar biasa enggak nikah musyikin ki oleh bantuan baru Allah Subhanahu wa taala motoron malaikat sebu malaikat ini ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nyerita kita di Sayyidina Ali ada buah ki tapi Sayyidina Ali kuntu fi koli bi badrin bada sengko somor badr fastadr rihun azimatun maka pas puntar sangat angin sudah sat waktu nikah turun malaikat nikah angin nabui ma nah, angin sangat santa luar biasa waktu ini kan turun atau apa nempung angin, datang angin ini kan abaran kelaban datang malaikat Jibril alaihissalam. Tepun Sayyidina Ali datang angin dahsyat pun terluar biasa turun fanazalah Jibril turun Jibril apakah 2000 malaikat tung boleh sekian waktu nempung angin boleh dahsyat fastad rihun azimah angin dahsyat luar biasa nempung boleh turun malaikat Israfil sedang ditugas niup trompet hari kiamat bi Allah taala peturun dia untuk apakah 2000 malaikat nolenge ajuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ben para sahabat di perang Badar sepenjuan turun angin boleh kalau kali angin nih nempung boleh turun malaikat Mikail alaihi salam kalau ben apakah 1000 malaikat berarti total sana apa 5000 maka ulama beda pada sadabu Kusai Nabi wan sahabat ini ke perang Badar 13 malaikat koro. 3000 malaikat. Berdasar debu aki king ini kah? Ayat 5000 malaikat. Berdasar debu unja 1000 malaikat. Tapi enten perang Badar ini kah? Buan malaikat sareng Gusti Allah petoron untuk abela ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ke ayat pertama. Malabi idem sebagian sirah jelasaki malaikat turun ini ke jebon bedo ondem. Waktu turun malaikat ini ke bodoh ondem mereka sebagian sih ada bagi bodoh ondem luar biasa ondem ini kah di antara tafsir sawi bodoh ondem ini kecepon al-ghamamah se'epo turun Allah untuk anaungin Bani Israel nah bahkan Bani Israel waktu berangkat ke Nabi Allah Musa AS fitih perjalanan menuju ke Baitul Maqdis panas luar biasa arjeng luar biasa Allah wadallanna alaihimul ghamamah bi Allah taala beri ondem untuk majungin anaungin Bani Israel le ondem se lambe anaungin Bani Israel ya ada juga ondem se datang perang Badar hale waktu ondem datang ni kan boron buan
ibun malaikat bersada buan ika eri riwayat selain beni beli Allah Subhanahu wa taala nika motoron bilis mak 16 sauda apa bilis terlang lupa bilis nabui waktu nika bilis nabui waktu nika karena sebagian pun orang-orang kafir nika bi Allah taala pengetela ke malaikat nika lagan pengetela boleh orang-orang Islam para sahabat ninglen cuma bi Allah taala setuju malaikat nika apa bentuk surat rajulin kempurna atau bentuk orang-orang laki nika. Malaikat kan tak laki tak bini. Ya Allah Taala pak bentuk betina orang-orang laki sekiru aja. Orang-orang empat hebat. Kalau benar celing postur tu pun lah. Ikatela kehebatan, ikatela kebengan punan. Malaikat Jibril, pun malaikat Mikail, malaikat Israfil. Ini ayat pertama, ayat kedua Allah coba ki ittaqul mu'minina ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi salasati alafim minal malaikati munzilin. Ngati bin Muhammad waktu ada buti pindah ke orang-orang mukmin alayyak fiyakum apa tak cukup dak ketibin kapi ayyumiddakum arab apa yang pertolongan dak ketibin kapi rabbukum basara pangeran ketibin kapi bisala salati ala fim minal malaikati munzilin kelaban Allah motoron tuluaibu malaikat ini ke ayat saya nyataki malaikat turun di perang Badar tuluaibu ayat saya ada bi alfim kelaban sebu. Ayat nomor 3 Allah dewaki ayat nomor 3 Allah Subhanahu wa taala dewaki bala intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min faurim hada yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Bala tepung Gusti Muhammad mun aban ben orang-orang ben para sahabat ki teguh keiman lagi teguh waktu ninggalin musyrikin dahsyat banyak pas ki berbentuan bahkan ini ganggu anda. Bahkan setan ben sebenarnya lagi nuru atampur waktu jadi ya muslimin kipakun koko pakun apanya tabah sabar bala intas biru watataku pakun sabar watataku ben tak pakun Allah saya berdiatin pakun tak takut aku batir pakun pertolongan Allah pakun beda maka Allah bakal mentoron bihom sati alafim kalaban lima ibu malaikat musawimin hale muallimin ada out apa aturan beda aturan malaikat ini aturan beda sebelum ulama asurban setuju malaikat sedemai bunika asurban surban pote setuju kecuali malaikat Jibril alaihissalam sebagai roisul malaikat ketuan malaikat asurban koning sofro ben surban malaikat ini selesai ulama surban malaikat ini beda buntun ini kan beda ulama-ulama asurban tak ada buntun tetap pilih buntun berada saya pilih buntun ini bahas bi ulama selebih afdal tetap pilih buntun kita peloros bi bau peloros sarang bau ada apa? Malaikat jadi kejukun satu aja malaikat asurban surban pote kecuali malaikat Jibril sebagai ketua bi Allah Ta'ala asurban ngangkui surban sofro surban koning nabui waktu dia waktu malaikat nika ninglen turun malaikat nika malaikat 2000 malaikat Jibril bententaran 2000 boleh malaikat Israfil bententaran 1000 malaikat Israfil bententaran maidinna tebun ulama setan waktu datang ke perang Badar nolingi musyrikin nika Arafah itu orang kafir teretna Suraka bin Malik ngelope gule ternyata Suraka bin Malik. Nanti waktu perang nih kak, waktu perang ibu gua tebun setan se ngucak ke orang-orang kafir. La ghalibalakumul yaum wa inni jarul lakum la ghalibalakumul yaum minan nas wa inni jarul lakum ke orang-orang kafir. Wei cak kubater setiap pegembet setiap orang-orang Islam cak kubater ana jarul lakum engkau nolong ngetibin kapi engkau saya apa tu dekat tibin kapi wes lagu ali belagum lagu mulio tak bakal menang setia arten tak bakal bersih maka lah tibin kapi tetap menang tibin kapi sengko siap apa tu tibin kapi sengko boleh bersih nanti tibin kapi sajian bengal orang-orang kafir kure sebab tu nih tapi sampun toron kusya Allah subhanahu wa taala motoron ebon malaikat segi buruk maka ibu gua ancan iblis nih ke siapa pun manusia tanah kan ku teguh orang kafir bernyaman Haris bin Hisam Haris al Haris bin Hisam
ternyata Abu Jahal nih. Al-Haras bin Hisam ternyata Abu Jahal. Waktu perang nih kak, sambil teguh mah, tanah Haras bin Hisam itu ku ucap ku batin, terus laban engkau siap apa itu dibin gabi waktu malaikat setan ngetawin malaikat Jibril bon seberangan turun pas buka setanah buka mundur pokok bihar dan mati bin makbur pokok teman Al-Quran di Allah tajir lagi ini bari umming inni bari umminkum inni ara ma la tarawna inni ahafullah wallahu sadidul ikom iblis lah setan bahbur nyerengseng jandretana Abu Jahal mak ngibur kaki siap nulungna abu inni bari umminkum engko lepaslah di timin ka pinjong ku tak mau tahu sedia buru engko arab mah inni ara sengkok ninglen ma la taraun ndak kebareng si aben kapi tak tahu engko ningene malaikat luar biasa kagak tak ngetawi engko ngetawi inni ahufullah sengko takok ka Allah wallahu sadidul iqab Allah menyiksa dahsyat setan si setan mabal mah tapi ulama setan e wektu dia kercet sampai ingat kal usfur akan temanuk keti tade setan lebih inah lebih ciut lebih gini ketempeng setan perang Badar kecuali hari Arafah. Hari Arafah setan pada kercet derin apa derin inah derin melas hari Arafah tanggal 10 apa Allah tanggal 10 hari Arafah setuju muslimin bi Allah tar etabur maufiran Allah. Etabur maufiran Allah sahab ongku semin atau petongku kesengko bahkan bagi tak atau petong kor begena ongku iare arof je etabur bi Allah taala maufiran bekal oleh mahrahmat madu pengepor dari Allah etabur bi Allah taala maufiran Allah iare arofah sehingga iare arofah setan ni kan nenes nangis apa setahun kok saya usaha betul belajar muslimin atusa sedaya bi Allah taala bah cek gembeng Allah bahnya borang nenes alaku setahun isa boros ah ya Allah taala ibulona sare niga rahmat Allah subhanahu maha belas Allah subhanahu taala alaku setusa setahun sare de kor begena yare arofa bedin lebih apa sa oh bi Allah taala siap isa borang sengke nenes kercet misalnya setan iblis ini sampai ingat kal usur pas lebih kercet boleh waktu perang Badar sampunan ninglen malaikat Jibril ban seberengna turun demi abela muslimin kengi waktu perang Badar nika malaikat nika atempur hale atempur beni sekedar turun kok nakonten neku pedang neku ceren situ aja nika tebun ulama ceren malaikat waktu jira balkon bulek Cerna malaikat waktu ni kebel belang mah. Waktu pas beri celengan ini. Cern belang sudah malaikat alaihi wassalatu wassalam. Dan apa sih hikmat tebun ulama? Apa hikmat Allah Subhanahu wa taala maturun sampai ebun? Maturun sampai lemi ibu atau telu ibu atau sebur paling gini. Apa hik anu tujuna? Mata Jibril situng kota Nabi Lut Eraku koroban mereka Jibril. Eraku sama iki berkata petongep. Dari rajin malaikat Jibril arapi perang Badar malaikat sujur aja ki ebon sekali ebotoron kapi untuk abela ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama bidu apa tapi Allah ada bu Al-Qur'an. Pokok teman Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala mirna Allah maturun sampai ebon malaikat seluar biasa bat hebat ni kesujur aja. Allah cuma ada bu aki Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an tabaqi wa ma ja'alahu Allah illa busra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillahil azizil hakim sengko tak meturun ebuan malaikat jadi dek ketibin Muhammad ben seberangan ben para sahabat illa busra lakum kecuali minangka kabar gembira untuk tibin ben para sahabat abu tak gembira ada mama itu ning malaikat. Malaikat perang berarti anak draki ada manusia bah hebat kapi berarti ya. Rasulullah ben berasa apa ada manusia terpenting penting lagi ya Allah sehingga malaikat tak cukup situng buan esro nulungin kapi untuk
abila ajuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anda orang tu pertukar pik ajuan Allah subhanahu wa taala sahabat sahabat senoro perang perang Badar motoran kapi walitat mainna qulubukum bih ban sahabat jati atentibin kapi para sahabat tatmain sebagai terentem sebagai senang terentem mencecek keimanan bahkan sejen atamba wa man nasru illa min indillah tade pertolongan kecuali dari ajuan min indillah kecuali dari ajuan Allah al aziz semaha perkasa al hakim tur semaha hikmat ini kesepenting muslimin muslimin ini dari segala arah dari segala duniawi lakan sedaja kalah emang kan ibn yakin bi kekuatan militer orang-orang kafir edimah saya luar biasa tanggin luar biasa mulai lamba dan ini kan muslimin ini kemudian rezeki ke duniawian senjata dan ini kan lakan beri bebe mulolo apa karena pedom dan muslimin ini kebeni senjata ampun muslimin ini ke benih kekuatan benih banyan pasukan benih kehebatna senjata beli apa ampun muslimin ini cuma Allah ini kah jadi tak jejak buku sambu orang Israel di Iria roket sekian orang-orang Jerman tapi Allah jejak buku sambu ini nak ala isi menangki Hasim Asari bayi apa perangnya kita tak kerokun bambu runcing engki bambu runcing amu soteng ini secara akal sih tapi kengi wa man nasru illa min indillah pertolongan jadi tak ada dari senjata ini pulang senjata lah menang je tak ada pulang apa nyaman pasukan buat hebat banyak lah menang je sedajan jadi kemenangan tak ada lain kecuali murni dari ajunan Allah maka dia nampak ia sejen pokoko keimanan ke Allah pertajan taat ke Allah pakai ini senjata kau pakun bekal menang. Nah, waktu ini kemak para duhur malaikat merasa ada buah kiusi Nabi ini ketelip ada buka Abu Bakar. Abu Bakar absir pesenang Abu Bakar di Jibril turun dah setiap. An boleh absir Mikail turun, absir Israfil turun. Kusinya Nabi micil dari aris nih kan, empat keimanan ini micil, muntut sepergem pasir, sepergem bilikir saya apa. Kusinya Nabi pada buah syahatil wujuh itabur se bilikir nih kan. Setu aja musyrikin lungah kopingah makrepet setu aja capok bilikir, capok pasir nih. Cuman yang kafir muda. Waktu jadi tak ning anu, lain biar yang cerben. Orang cerben kan pada nikah kau hilang. Ni kenten cekak. Kayak lu cekak makanya nyabu-abuk melarat. Kemarepet ni ke cekak tak bisa hilang. Apa pasir seitabur sareng ajuran sallallahu alaihi wasallam pokok tung jane sahadil wujuh celaka muan-muan orang sekering pasir capuk saja capuk pasir ni kan benyan semati capuk pasir berkat mukjizat dari ajuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahadil wujuh ni kejukan cerita akib ya Allah taala Muhammad kake se nabur pasir sampai orang-orang kafir nabui pah buruh waktu pasir tabur ni kaum musyrikin pah berencar mah. Apa? Dalam masa pernah jauh mata lepanas, nak lepas saya nyabu buru nabui posang tak temu kamban ni kan? Allah Taala ada buka ajuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Quran wa ma romaita id romaita, walakin Allah roma Muhammad kaki sing ancan bi pasir wah benikah kaki sing ancan, walakin Allah roma engkau sing ancan tu Allah. Maksudnya dalam mah? Bi Allah Taala kaki bener kaki ancan nak kan? Tapi benik yang kurang kaki sing kancan gelap pah musrikin pah buru pah nabu ya dan aru yang sabab aben kancan tapi aslin kat aru pertolongan dari ajunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kayak perang Badar, maka ni perang Badar ni ledakan luar biasa dah sudah. Bun malaikat nabu ini kan. Bahkan malaikat lah seitugas bi Allah Taala pertolongan ni perang Badar. Caran mati orang kafir ni ke bi Allah Taala ki ibri cara. Ibu, wadribuhum. Allah Subhanahu Wa Taala itu bagi wadribuhum kullabanan fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kullabanan fadribu fawqal a'naq tokol peteng malaikat peteng kapir apa nyaman cetak orang-orang kapir wadribu ben peteng kapi minhum dari orang-orang kapir kullabanan saben
saben reswan benan gue berasa debu atrof atroful yadain wa atroful rijlain. Nanti saya pedang nih kan berasa debu nih kan gelogel na tanah nih saya pedang pas soko pas leher nih kan saya togel nih kan berasa debu anu ruasan apa asobi atrofal asobi koncok-koncokan kriki. Nanti nih kan berasa debu nih kan saya togel ben malaikat lebih dan antara petengna malaikat bi petengna muslimin seasli mun orang kafir se peteng musikin bedelam pete apa nyaman gosong lampat gosong pada bi yoper kasana tadi leer se tokel leera cek tembari petengna malaikat ni ke bedu gosong cek malaikat semeteng nak gotu meteng malaikat sampai esrei pepui malaikat nabui kan malaikat ki meteng angus ni angus ni kan anu angus ni kan waktu bahkan sebagian sahabat ada baki sengkok meteng pedang kita ada apa ada cetak lah tukul ke ada ni kan nanti aki berseras meteng malaikat ben kengi malaikat tak perang kecuali ini keto tak malaikat tak perang kecuali perang Badar tok mun perang Uhud perang Hunain bener Allah maturun malaikat cuma malaikat isro kok nakok guru gen meteger muslimin kok nakok guru tapi perang Badar us perang Badar tak benik rokun maturun untuk kok nakok benik maturun untuk memkuat keimanan muslimin punten bali bi Allah taala maturun malaikat di samping nika lah kan surah perang tokel kapi mangkan ibu de gua wasal Hunain wasal Badar wasal Uhudan fusulahatin mingguli mustadami coba muntak marta aja cek sahabat orang-orang bat hebat humul jibal orang-orang koko ke imana amuso-muso sebu aben telur ratus ki kowar ki bengal ki angkor kan tak buru tak kebetir tanya aki ke somusan keringat dalam waktu aben tiba dan muslimin abu setuju sahabat bahkan sebagian orang-orang kafir seampun masuk Islam epereksin ban sekancan. Ah, lambat lagi perang tu dalam. Karena Allah Taala janji aki bukan abri pengetahku ya ten orang-orang kafir. Perjalanan masih rota sar. Perjalanan perang kita terjadi kurang sebulan. Ya ten musyrik ini kebi Allah Taala ampun paringi rasa ruk rasa takut. Kubetir takut dorong mendeki. Kubetir. Nah, pada sebagian si masuk Islam, ibreksin. Dalam maben, ibreksin ayat segi buruk. Karena Allah Taala janji bekal ibrinda pengataku yatin orang kafir. Waktu depaduan ben muslimin. Dalam takon aben, waktu depaduan ben muslimin. Ben sengko ben sebarangan lambo. Pokok tu ben orang kafir. Kau kita tahu ya. Mun apa nyaman? Anu kasa? Baskum ta becun raja misalnya, becun raja. Bacaan raja mun pri obang kene obang receh pas tap anu aki ancan aki cundur munyen ngecding apa cundur kan ngecda munyen kasele dari bacaan sinengen nang pah ancan pah kring engak kasejukan aten orang kafir waktu debadan ben muslimin nang engak geng agriyeng aten pada ben bacaan se tambut ben apa nyaman ben bese atau PC dari mahal tu berdiri dirham ngerenang yang agak semuanya. Waktu di badan ben orang Islam. Waktu ni kemai perempuan tong border ni kah Umayyah bin Khalaf sebagai cerak kena Sayyidina Bilal epati ben Sayyidina Bilal ini kah. Tapi ni kah waktu abang malam insya Allah sampung saya pegal datang cuma saya terakhir saya paling aneh. Waktu Abu Jahal ni kan. Tapi Abu Jahal waktu peteng ni kan tokel se sesoko langsung berdesalon cak boleh nyaman muawid ni ke se meteng ke Abu Jahal. Tapi Abu Jahal ternyata tak mati waktu ni kan. Ternyata se mati Abu Jahal se terakhir se sampai ngelkel lek Abu Jahal pasera Abdullah bin Mas'ud. Sirah Zaini Dahlan disebut lagi Abu Jahal ni kan kusingi Nabi waktu perang lalas tadi kan breksin. Abu Jahal ni mah Abu Jahal jasa terikan Abdullah bin Mas'ud ini kan ditugas nyari orang-orang mati segelegan kan orang-orang kapil segelegan ya cumbun nih cumbun mari tuli mati niser tempeng bingak kalangan datik di mati kan cumbun ben Abdullah bin Mas'ud ketemu nongku ben Abu Jahal
orang surah aja ni ke selambak Abu Ibnu Mas'ud saya tampiling pernah baca Quran agak ber lambak agak ber sebelum hijrah saya sampai sepit kopi kan akhirnya ban Abdullah bin Mas'ud tetengan ni kan apa dedan pai sel-sel sel-sel ban pendengar pendengar Abdullah bin Mas'ud orang Abdullah bin Mas'ud ini gini nyel selta etik Abu Jahal. Ecopi bi Abu Jahal mah. Deka dari Abu Jahal kurang ajar. Ki ecopi tu. Kaki pun mati enang. Kok kalah tang pedang roh aja. Kalah pedang kaki tak kredi. Akhirnya pun tu pedang Abu Jahal. Pahikal kel. Ikal kel. Epo bi Abu Jahal. Abu Jahal ki apa tu ni? Abu Jahal ki ada ki muda. Kebala ke Muhammad ya. Engkau sampai setiir ya. Mulai lambuk sampai setiir engkau lematir. Tetap engkau amusah bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari orang masakan engkau. Para mati ada. Kik ngucap kepada salam ke Muhammad. Engkau mulai lambat sampai sendiri. Tetap amu sobi Muhammad. Salah-salah beli-beli. Kita kini ke baru ibuk teka ajaran Rasulullah SAW. Bahaya waktu Abdullah bin Mas'ud abuk tak cetek Abu Jahal ni kah. Kusi Nabi SAW paha takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu secetak segi buruk. Ibuk itu mengusi Nabi. Hada Fir'aunu hadil ummah. Aliyah Fir'aunah umat Muhammad. Jadi setiap kaum, setiap nabi andi Fir'aun mah. Tapi Fir'aun aku sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kita umat orang Islam pasti lah Abu Jahal. Bahkan di benung Nabi Fir'aun tang Fir'aun ya Abu Jahal maksudnya. Lebih dah saat ketempang Fir'aun Musa alaihi salam. Umat bisa. Enggak bisa. Iya, mun Fir'aun Nabiullah Musa alaihi salam e waktu tenggelam e pokok ada pun. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Bani Israel. Waktu kelab lebuan para mati Fir'aun Nabi Allah Musa ada bu. Ya Allah abdina beriman ke pengirin Bani Israel. Artinya pengirin ke Allah beriman benar. Tapi malaikat Jibril etapuk bencelon sebabnya tak ada buah kelima sahadat. Akhirnya set. Tapi Fir'aun Musa alaihissalam ki ngaku cik abun kelero beriman ke Allah meskipun itu lah keimanan. Tapi Fir'aun seria, Fir'aun Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebeli aki ngucak aki kebala ke Muhammad ya. Salam engkau pakuna Musa ke Muhammad sampai setiri. Abu tak masakan dalam lebih masakan. Nanti setelah Musa yang manfaat, bantam baik kecintaan dekat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bantam saja sahabat Al-Fatihah.